cerita kedai kopi. Tiada hakim, tiada saksi. Cerita sensasi kedai kopi. Bertemu kembali guys dalam Breakfast with KKJTV pada Eve Hari Kemerdekaan 2023. Ya, Eve-nya sekarang kita ke bulan Eve Hari Merdeka. Okay, dan juga Eve untuk birthday anak saya iaitu Lian Habi. Okay, segala perkembangan terkini saya akan buat dalam live stream. Live stream setiap tengah hari lah untuk pengetahuan, untuk mengetahui perkembangan anak saya itu sebelum kita pergi ke IJN KL bulan depan. Kita akan cerita pada yang lain. Tapi hari ini Breakfast with KKJD kembali lagi. Okay. Walaupun keadaannya sederhana, kopi kita ni kopi dan mi dia rendam. Walaupun keadaannya sederhana, fikiran tetap memikirkan tentang anak, isteri dan keluarga lah. Tapi konten kena teruskan lah. Saya yakin. Saya pernah katakan bahawa KKJD akan kurangkan konten. Satu ataupun dua konten lah dalam sehari lah. Dia takkan sebanyak dulu lah sehari lima konten, tak lah. Tapi satu dua video pun okey lah. Dan diharapkan semoga yang lain boleh menonton video yang terdahulu lah. Banyak tu koleksi video saya ni, dekat 2K something lah koleksi video. Cubalah 2K tu convert jadi subscribers. Ya, saja aja. Baik guys, Watch the News Malaysia. Kita akan recap apakah cerita pada hari Ahad, Isnin, Selasa. Ya, Ahad, Isnin, Selasa. Yang baik, kita mulakan dengan soalan pertama. Kita doa dulu. Semalam gempar dan juga mungkin satu yang menyedihkan untuk mereka pelawat zoo negara. Okay. Anak-anak panda yang kecil tu dipulangkan semula ke negara asal, iaitu China. Yeah. Okay, sedih. Ada juga video yang tular, bukan video lah, video anak panda ni di China tu kurus, tak cukup makan, cuma tu tak seperti jaga di Malaysia. Dia pakai daya kita pakai widu, jadi buat adalah kita punya agreement dengan negara China, agreement kita lah. Okay, tak apalah, kita we have become the greatest parent for them. And ialah anak-anak pun dah besar juga, anak dia orang pandai tu, so it's okay lah, ya. Lesen musical, tak payah nak duduk lagi. You don't have to sit for another special test for big bike. Ini dicadangkan oleh Peramidi Dr. Zaid Hamidi dan ditegaskan lagi oleh Menteri Pengurusan Dr. Liu Lamping. Masih lock. So, kerana betul lah, doesn't make any difference. Tak ada difference pun, cuma you bawa sisi besar dan juga besar dia punya engine, sisi semuanya. Tapi different. As long as you can handle bike, ride the bike, it's okay lah, yeah. Jadi kotak suara berdurasi 30 minit terakhir nahas kapal terbang pribadi di Elmina tu, perumahan Elmina tu, tapi berjaya di retrieve oleh pakar di US. Maksudnya
pakarnya adalah pengeluar kotak hitam tu. Maksudnya dia have to send back to the manufacturer. Manufacturer boleh buka ya, dan boleh retrieve lah. Boleh retrieve. Bagus lah tu. Sebab kita mahu tahu apakah yang berlaku sebenarnya. Banyak teori. Banyak teori keluar tu. Teori mengatakan bahawa beban tempat terbang itu berat, saiznya kecil, tak mampu untuk membawa penumpang yang ramai semua tu. So, you want to put to rest lah. You want to put to rest and let the family and the family members semua tu mengetahui apakah sebenarnya berlaku. That's what you want. Hopefully, sekalanya jangan lancar untuk perayaan esok hari kemerdekaan di Putrajaya. Hits FM dah bertukar jadi Ori FM untuk sementara, sementara saja. Okay, kerana Wanda Coffee lah sponsor kan. So, Ori FM. Jadi semua stesen under Astro Radio ni semua akan hantar wakil untuk berparakan tu lah. Ada Astro lah, ada Astro ni. Baiklah. Nice. Cerita pasal radio ni, baru tahulah. Kerana kita kan Mass Com. Hot FM, radio nombor 1 Malaysia. Nombor 1 Malaysia ni, tak tahulah kategori apa, tapi nombor 1 Malaysia. Itu pun, kalau tak kerana, for me lah, personally for me, kalau tak kerana KJ masuk, dan juga apa Johan masuk, tak sampai macam tu, tak sampai. No. They bring back the old announcer, the original announcer. Pada pagana, Papa datang, seorang Rizal, something lah. AG. So they bring the people yang the announcer yang korang tahu, korang kenal. Jangan dok ambil apa pelawak apa raja lawak jadi announcer lah, pelakon jadi announcer. Diorang ni kalau di belakang apa di diorang ni berlakon okey, cuma bila diorang ni bercakap agak pelik lah. Macam tak on je, tak cun je rasanya. Kerana bukan semua kita ni ada suara atau voice yang sesuai untuk radio advertisement sama bukan. Unik suaranya, mesti unik. Even suara yang apa? Suara yang trailer tu, trailer movie tu. Suara itu pun berbeza. Okay? Unik. Movie Malbat. Misi Bakarah Malbat. Ada keluar semalam ke? Malam keluar ke? Semalam keluar saya rasa. Malbat, Misi Malbat. Jadi untuk anda semua yang belum nonton, nontonlah cerita tu. Bagi saya, pemahaman saya ni ianya to correct what is wrong. Macam itulah misi dia lah, to correct what is wrong. To highlight what really happens di Somalia. Apakah betul ceritanya yang menyelamatkan kru Amerika ni yang Black Hawk Down tu yang tersempas tu, yang selamatkan mereka adalah skuad askar Malaysia. Kita dah tahulah. Itulah je. So means Black Hawk Down versi ini, Malbat versi ini. So we see lah. So I ni nak jadi neutral, so yalah, anything goes lah. Sukan. Sukan. JDT hampir kalah weh. JDT Seri jika sama melawan apa? Melawan apa dia? Adalah cup tu, super cup. Tapi ianya masih Liga Super lah. Liga Super. Kalau JDT menang malam tu, dia akan
celebrate lah kemenangan, tapi tak apalah. Ha, kalau dia berlawan cepat je lah, berlawan dengan apa? Dia ada match di apa di home ground, match dia. Kalau dia menang, by 3 points, okey lah, elok lah. So di home ground, kalau dia lah tu sendiri, di home ground, baiklah, alah, come on. KDP sendiri pun, kalah pun tak kisah sebab dia orang kan dah berjaya dah pun. Ha, nak melakukan kejuaraan tu dengan poin yang sangat jauh poinnya, cukup besar jauh poinnya. Oh, kedah-kedah. Kedah. Kedah ni anda kendalian bekas juga Tenisha tu. Oh, Kinsui di Sabah. Seorang ni bekas, yang terbaru lah bekas pendali Malaysia yang terbaru ni. Sama lah, Chinese juga lah, Chinese juga. Mungkin dua orang bekas coach Malaysia ni, satu di Sabah, satu lagi di Kedah ni, maju tim dia. Sabah pun power weh, Sabah. Power Sabah. Sarawak well, Sarawak boleh Sarawak. Cuma sekarang ni bro sepak, you kena ada investment. Investment, investor. Not only untuk invest dengan club, semua training ground, medical, kesihatan, and the club ada sponsorship yang kuat. Macam Sarawak ada Sinyang, ada Sinyang, Sinyang. There's a lot of company in Sarawak yang boleh saja support. But for them, mungkinlah for them football ni apa lah football ni? Apa ada football ni? Buat sepak je pun. Tapi untuk yang long term investment yang fikir jauh, when they invest in something special in the hearts of people, ni football and football, yeah. Dan last kali untuk sports jelah sorry adalah pemegiannya dua superstar WWE, iaitu the late Terry Funk, iaitu juga seorang apa legend juga, Hall of Famer, dan yang menunjukkanlah dia, yeah, Windham Rotunda, atau nama stage nya adalah Brian White, dan juga The Fiend, yeah. Brian White ni usianya muda, 36 tahun saja. Punca kematian tak tahu lagi, dua-dua tak tahu lagi, nanti kita akan dapat tahu lah dalam WWE Daily ini. Jangan lupa untuk menonton WWE Daily with KTV. Kita buat long format, formatnya 4 minit lah. Long format, format TikTok juga kita akan ada. Jangan lupa untuk hasilkan video hari ini dan esok. Saya rasa saya buat schedule-nya, video up untuk Imas CCTV dan juga untuk Mas Asia. Dia balik ke Mas Asia, terbaik lah. Okay guys, thanks for watching guys. Lama tak buat ni dari CCTV. Jadi untuk kita di sini KJTV, dia mengucapkan selamat hari kemerdekaan yang ke-66 untuk Malaysia. Untuk Malaysia, semoga kestabilan yang kita rasai sekarang ini akan berterusan. Okay, dan TMX and the team, thank you very much for serving the nation, and hopefully you guys can carry on 2027, tak lama lagi the next election. So have to be ready lah guys, yeah. Be ready guys, be ready. And yeah, all the best anything that you do. Selamat Hari Kemerdekaan ke-66 Malaysia. Mantap. Bye.